Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sajidullah. Saya Abdul Rahman Yuri. Saya Aldi Boni. Kali ini saya lagi barengan sama teman-teman dari Umi Maktum Voice. Masya Allah, di tangan saya ada Al-Quran dalam huruf Braille untuk saudara-saudara kita yang dengan diberi nikmat tidak bisa melihat. Maka satu harapan yang luar biasa dari saya kepada Umi Maktum Voice untuk senantiasa membantu Umi Maktum Voice untuk bisa menarik para sahabat muslimin dan muslimah di Indonesia memiliki harapan besar terhadap wakaf Al-Quran Braille ini, agar seluruh umat muslim bisa menikmati ayat-ayat Allah tanpa terkecuali untuk para insan penyelenggaraan untuk bisa membantu program pendistribusian wakaf Al-Quran Braille ini, karena insan tunanetra kita sangat membutuhkan ini karena harganya yang lumayan mahal, dan ini menjadi satu target program dari Mokum Voice untuk menyebar 1000 set Al-Quran Braille ini. Maka dapat menghubungi teman-teman dari Umi Maktum Voice ya, untuk bisa mewakaf Al-Quran Braille. Mari bersama kita membuka mata hati untuk menghadirkan Al-Quran di dalam hati melalui program wakaf Al-Quran Braille dari Umi Maktum Voice. Maka mari kita dukung program Al-Quran Braille ini sehingga kemudian bisa menjadi bagian dari amal soleh yang terus mengalir, sehingga kemudian kita menjadi insan yang bukan hanya peduli tapi mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah SWT.